Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di tahun ini kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Dzulqa'dah dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh." Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, "Suara keras apakah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat, suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh. Para wanita-wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut, banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya. Lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah, 'Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus.' Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya, niscaya akan binasa." Hadis ini diriwayatkan oleh Nuaim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.